اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك. ان شاء الله boleh ambil mushaf. Surah Bismillah. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بغتي فأتمهن. Dalam ayat ni selingan sikit lah. Ibrahim tidak ada huruf ya, betul tak? Tengok dalam mushaf masing-masing, tidak ada ya, tidak ditulis. Dia tulis ya kecil datah. Pada surah Al-Baqarah sahaja tidak ditulis ya. Sebab apa? Sebab yang tidak tulis ya ni surah Al-Baqarah mengikut resam Osmani. Resam Osmani hak kita ni lah. Kalau hak kita baca Quran jamir itu, dia panggil resam Imla'i ataupun dia panggil Quran Majid. Ada Quran Majid jamir itu. Amba baca tu juga dulu pun masa budak-budak dulu. Dia tulis belakang. Ya, itu Quran Majid ataupun resam Imla'i. Ini resam istilahi, dia panggil resam Osmani, dia tidak tulis. Begitu juga mushaf Iraq dengan mushaf Syam. Mushaf Iraq dengan mushaf Syam. Kena kalau ada pen kat tulis, catat-catat sikit. Mushaf Iraq dengan mushaf Syam juga tidak ditulis huruf ya. Tapi resam Osmani hanya surah Al-Baqarah sahaja. Sebab apa? Disebut dalam kitab Ma'anil Quran Lil Azhari dengan fadl Quran, begitu juga disebut dalam hujjah lil qura'i sab'ah. Disebut pertama sekali dia berkait dengan qira'ah. Kalau qira'ah Ibnu Amir, dia baca Ibrahim. Baik, pertama sekali Ibrahim itu adalah bahasa Ibrani, dia tidak diarabkan. Ada dalam pengajian qiraat dah belajar dengan Ustaz Amir dah qiraat dah. Makna nanti jumpa lah Ibrahim ni. Baik. Kau tak tahu mana-mana. Tak apalah, asal baca ajalah. Turut dia tak apa. Paling kurang di depan Allah Taala esok tanya baca hak ni. Baca juga atas dunia dulu dah. Walaupun tak tahu gapo pun tak apa. Awak kata Ibrahim lah, tak apa. Yang kedua, dikatakan sebelum lahirnya Ishak dengan Ismail, nama Ibrahim dibuang ya. Selepas lahir Ishak dengan Ismail, ditambah ya. Berkait dengan kiraat, dua itulah. Dan kalau nak kira perbahasan panjang lagi lah secara ringkasnya. Kalau kita tanya bapa dalam surah Al-Baqarah tidak ada ya, sebab-sebabnya gitulah. Sebabnya dikatakan sebelum lahirnya Ishak dengan Ismail, nama Nabi Ibrahim ni dua. Ibrahim yang tidak ada ya dengan ada ya. Selepas lahir dibubuh ya. Sebelum lahir tidak ada ya. Dan satu lagi, mengikut bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dia ada dua. Dikatakan tidak ada ya satu, so lagi dia panggil dengan bacaan Ibrahim. Tambah halih. Untuk maklumat tambahlah. Allahu Rabbi. Sekali lagi, wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasuluhu al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما ننسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن،
وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وصلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.